Praktikum kali ini adalah aplikasi teknologi dengan penggulaan, yaitu pembuatan selai. Bahan yang diperlukan adalah nanas, gula pasir, asam sitrat, dan air. Alat yang digunakan adalah blender, wajan, botol kaca, talenan, pisau, spatula kayu, pH meter, dan termometer. Metode: lakukan blending dengan cara merendam nanas pada air dengan suhu 82 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius selama 5 menit. Potong buah menjadi kecil-kecil. Blender potongan buah nanas bersama dengan gula pasir dan air. Masukkan puree buah dan asam sitrat ke dalam wajan. Ukur pH sampel adonan selai dengan menggunakan pH meter. Lakukan pemasakan dengan cara terus diaduk sampai mencapai kekentalan yang sesuai. Lakukan uji organoleptik selai. Simpan selai pada wadah botol bertutup yang sudah disterilisasi sebelumnya dengan masa penyimpanan selama 6 hari. Lakukan uji organoleptik selai setelah 6 hari penyimpanan.